Oke, baik, pada pagi hari ini kita mau cek tanaman jambu madu Deli yang berbunga lebat sekali. Nah, bagaimana tipsnya kok bisa seperti ini? Mari kita simak, tonton videonya sampai selesai biar nggak simpang siur informasinya. Oke, baik, nah ini tanaman jambu madu Deli usia 1 tahun ya. Usia 1 tahun pas sudah mulai berbunga. Ini kita lihat dari batangnya, dari awal kita pruning, kita bentuk cabang produksinya. Nah, biar apa namanya? Biar kelihatan dari postur itu, aduh berisik sekali. Nah, dari postur itu katakanlah istilahnya itu profesional. Nah, siap ketika bunga buah lebat bisa menopang buah-buahnya. Nah, ini saya pakai 2 batang tunas produksi setiap pemotongan ya. Nah, ini 1 batang, ada tumbuh lagi tunas, saya sisakan 2 batang untuk batang produksi. Kita pakai sistem 2-1-2-1 ya. Tunas primer, batang primer, batang sekunder kita nanti ada tunas lagi di sini, kita sisakan 2 batang ya. 2 batang atau 1 batang. Nah, ini lagi. Primer, kemudian sekunder, kita sisakan ujungnya 2 batang tunas produksi, nggak usah banyak-banyak. Oke, ini kita rawat dari awal, kita pruning atau kita pangkas. Ini bekasnya. Nah, dari awal sudah saya pruning di sini, akhirnya nah. Ketika muncul bunganya di bagian sini, bekas pangkasan. Dan banyak sekali bunganya, satu batang produksi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 titik. Banyak sekali. Nah, kita fokuskan di sini. Nah, jadi kalau bunga itu munculnya di batang-batang seperti ini, nah insya Allah itu kemungkinan besar berhasil. Kalau bunga itu munculnya di ujung, ini rawan rontok. Ada postur jambu madu itu batang-batangnya banyak, kelihatan subur sekali. Nah, jangan bangga dengan tanaman madu Deli yang kelihatannya subur. Kemudian nanti efeknya sinar nggak masuk, yaitu karena terlalu rimbun, sinar nggak masuk ke dalam, akhirnya kalau ketika nanti bunga, nah bunganya muncul di ujung-ujung seperti ini. Akhirnya rawan rontok. Nah, kalau seperti ini kan produksinya melimpah. Ya, produksinya kita lihat produksinya itu bunganya banyak sekali. Kemudian nanti buahnya itu bisa maksimal, kita bisa maksimal berhasil sampai panen insya Allah. Kalau di ujung ini rawan rontok. Nah, untuk perawatan kita dari awal itu pakai pupuk kompos Kohe, NPK, Ponska, dan TSP KCL. Nah, rotasinya 2 minggu sekali NPK Ponska, 2 minggu sekali TSP KCL dan pupuk kompos atau kotoran hewan. Nah, 2 minggu sekali. Nah, kita bentuk batang produksinya, kita sirami, kita pupuk secara rutin. Nah, hasilnya seperti ini.
Ini setiap batang produksi ada 10 lebih titik ya. Ada 10 lebih titik. Nah, contoh seperti ini. Contoh yang ini saja banyak sekali. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada sampai ke ujung gitu. Ini juga. Ini seperti ini loh. Ini mah batangnya agak terlalu kecil tapi banyak sekali bunganya. Ini mungkin nanti diseleksi ya biar enggak terlalu banyak. Nah, ini juga, ini batangnya sudah kokoh, ini bisa untuk menopang buah, calon buah nantinya. Ini calon-calon, masih ada calon-calon bunga yang mau muncul gitu. Nah, oke, baik. Nah, ini usia bunga 2 mingguan ya. 2 mingguan. Usia bunga 2 mingguan naik. Semoga silahkan subscribe, like, share channel kami jika bermanfaat, dan ikuti informasi selanjutnya. Ini insya Allah akan saya update terus sampai perkembangannya, sampai nanti berbuah, sampai nanti panen insya Allah.